Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau berbicara dengan lagu-lagu, kalau kita berbicara dengan nada-nada yang ada di dalam Al-Qur'an seperti itu, maka kita akan mengenal nada ros, nada ziharka, bayati, nahawan dan lain sebagainya. Tapi ya kan, tapi susah bagi kita untuk belajar ya kan, untuk fokus belajar di situ, karena harus benar-benar meluangkan waktu beberapa bulan sampai beberapa tahun untuk belajar mengenal nada ataupun belajar mengucapkan nada itu sendiri guys. Nah, di sini ada sebuah video yang berkenaan dengan hal demikian, yaitu duet dahsyat dua generasi Qori'ah dari Malaysia di MTQ Antarbangsa ke-59 di Malaysia. Oke, saya penasaran sekali guys, bagaimana istilahnya duet dahsyat dua generasi Qori'ah ini guys, dan kebetulan ini berasal dari Malaysia. Oke, langsung saja, saya sudah penasaran, kita dengarkan bersama. Let's go. Masya Allah. فَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى. الله. إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Masya Allah. Al-lazina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqubuna al-misaq. Wal-lazina yasiluna ma amarallahu bihi Allah. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. Allah. Masya Allah. Tinggi banget, Masya Allah. Allah. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ.
Allah, Masya Allah. Allah, Allah. Masya Allah. Masyaallah. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ Masyaallah. Allah, masyaallah. Masya Allah.
Allah ya Allah, Masya Allah. Allah. Allah, Masya Allah. Allah, Masya Allah. Sadaqallahul azim. Allahu akbar, Masya Allah, la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan sangat-sangat merdu sekali guys suara daripada dua generasi ini. Dan mungkin ya yang jilbab merah itu adiknya, dan jilbab yang satunya itu adalah yang pink itu adalah kakaknya. Tapi di sini suaranya betul-betul bagus banget, ada vibranya, dan juga tinggi banget yang kakaknya itu. Saya anggap kakaknya aja yang pink itu ya guys ya. Dan itu memang Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, hati kita lembut dan tidak terasa 14 menit kita mendengarkan daripada pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu dengan irama-irama yang sudah saya sebutkan tadi ya guys ya. Pasti teman-teman tahu yang pernah belajar qori, pernah belajar murattal dan lain sebagainya. Dan Masya Allah, tanpa kata-kata saya tidak bisa ngapa-ngapain lagi, karena memang betul-betul bagus banget ya guys. Dan ini adalah dua generasi qoriah dari Malaysia guys. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Tetap cintai Al-Quran ya. Belajar membaca Al-Quran, karena belajar membaca Al-Quran itu wajib hukumnya teman-teman sekalian ya. Jadi kadang kita berpikir ya, orang Islam tapi nggak bisa baca Al-Quran itu sangat-sangatlah rugi. Karena Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi buat teman-teman semua, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa untuk belajar Al-Quran. Belajar dari awal tidak apa-apa, jangan pernah malu. Karena lebih baik belajar daripada tidak sama sekali. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.